Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rivaldo Channel. Oke, guys, hari ini aku mau nganterin istri belanja dulu ke pasar Rogojambi. Mau ada yang kita beli ya mestinya. Insyaallah nanti setelah duhur kita akan ada acara kecil-kecilan. Jadi kita hari ini pagi ini mau belanja dulu kebutuhan untuk masak-masak nanti, guys, ya. Kira-kira nanti aku beli apa saya juga nggak tahu, karena yang tahu ini si nyonya istri ini, guys. Udah siap, sayang? Oke, langsung saja ya teman-teman, ikuti terus keseruan kita berdua untuk belanja ya, belanja di pasar Rogojambi. Oke, yuk. Akhirnya kita sudah sampai di pusat kota Rogojambi, yaitu di pasar ya. Dan habis ini kita akan memasuki wilayah padat penduduk. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya gimana ramenya pasar waktu pagi hari. Nah, ini terlihat ya di aspal itu agak basah-basah becek karena hujan ya. Nah, sana itu lurus. Nah, tuh ya teman-teman. Habis hujan, jadi ini kayak suasana Bali ya. Iya. Pasti kalau hujan gini aku ingat Bali, jadi. Karena dulu aku waktu hujan-hujan ke Bali. Belum ada yang buka ya teman-teman. Untuk ruko-ruko nanti jam 7 ya. Aduh. Kita menuntut jalan tol. Kita masuk terowongan ke sebelah kan. Kanan. Jalannya becek, guys. Kita balik ya guys. Tuh istriku lihat ikan jadinya berhenti tengah jalan ini. Ikan apa ya? Ikan apa? Kenyar. Ini tenan nih ibu. Jalan dibakar gih? Dibakar enak dipindah. Sembarang enak kira. Oh, di awal tuh enak, enggak malah. Bobotnya. Campur dah. Ini baru dapat ikan kenyar, guys. Ojek, Neng, ojek. Nyari apa lagi, Sang? Ayo lurus. Lurus. Sayur. Kita nyari sayur apa ini? Ini kalau pagi padat sekali ya guys. Apalagi kalau hujan. Nanti sayang. Sayurnya yang di sini. Tomat lo. Dia masih belanja tomat teman-teman. Jadi aku nunggu di sini aja. Karena ini masih lanjut sana, masih panjang ya pasarnya, guys. Ini setiap pagi kayak gini nuansanya. Sampai sana itu. Kenapa? Gede. Oh, mari kita omnya kan.
lanjut. Kita cari-cari. Di parkir aja kono kok. Parkir. Kita parkir dulu ya, teman-teman, karena kita akan masuk-masuk habis ini. Jadi ini susah kalau kita nggak parkir, guys. Lihat dia. Langsung nemu pisang. Ini cuci mulut. Cuci mulut. Ih, nangkanya itu mateng, guys. Udah. Yuk, lanjut. Ayo dibawa ae. Lanjut ya, teman-teman. Ini beda ikan. Pin 1 kilo. 35. Kilo 35. Berapa? Setengah kilo. Ya 15. 17 ya, 17,5. Biasanya sekilo asal pinten, Pak? 30 itu. Mboten asal ulami sampai pinten? Oh, niki niki gancal sak 5. Ono 6 kilo nek pitu. Sekilo niku. Oke, guys, jadi kita nambah kan ini untuk tambahan tadi yang pertama. Ikan, berarti kita nanti akan masak ikan, guys, menu utamanya. Yuk, kita lanjut lagi. Tahu. Ih, padat sekali itu, guys. Seikat sekawan ya, Bu? Kan seikat wakai Bu. Ya enggak apa-apa, Be. Sama kangkung dah ya. Kan sama kangkung kayak di restoran gitu. Berarti menu ikan bakar. Kan enak. Soalnya kecil rasanya. Enggak beli kangkung. Astagfirullah, gak kelihatan ya. Kelewat. Beli dua, weh. Kangkung ini nih 2.000, guys. Cukup, guys. Acang apa betulnya aku nyaman. Oh, ini udah dapat segini. Berapa? Oh, ini sudah lumayan banyak, guys. Masukin, Neng. Oke, kita lanjut. Jadi harus sabar ya, teman-teman.
kalau kalian itu nganterin pasangan, utamanya yang sudah berkeluarga. Jadi kalau kita punya waktu ya kita temani ya guys, karena ini kan nggak hanya kebutuhan cewek, kita juga butuh makan guys, kita butuh makan ini. Jadi kita harus setia menemani, nggak cuma setia menemani di rumah aja. Pinten lah bek cabe nih bu sekilo? Ini gasa lelah semampun. Gasa lelah. Ini 14. Akhirnya penuh teman-teman. Barang bawaan. Cuma 4.000. Cuma. Emang berapaan biasanya? 3.000. 3.000, saya kan nggak tahu. Kalau 6.000. Apa? 2.000. Mbak dua mbak. Ini taruh di mana saya? Udah full ini saya. Saya kangkung. Kangkung gue enak ya sayang. Jadi saya yang bawa berarti ya. Lanjut ke tempat anu ya, jajan-jajan pasar. Oh, nggih Bu. Nggih. Promosi. Bu sinten namine, Bu? Bati. Bati. Oh, Bati. Ke timur. Ini ya teman-teman jangan lupa mampir kalau ke sini, guys. Ini sangat banyak lengkap ya. Ini kurang akeh, Mas. Kurang akeh. Kecam pinten biasane, Bu Satian? Kecam pinten biasane? Jam pinten? Nggih, bukae jam pinten? Nggih, mulai jam 8.30 sampai jam 8.59 paling. Jam 2 subuh. Wah. Paling akhir jam 8.59. Ya itu teman-teman, paling akhir jam 8 sampai jam 9 sudah tutup. Jadi jam 2 subuh sudah buka ini. Ada Bu matur nuwun nggih Bu. Nggih. Mana lagi sayang? Sudah? Nah ini ya hasilnya guys. Oke ya teman-teman, karena ini sudah mungkin sudah tercukupi semuanya untuk belanjaan, ini hasilnya guys. Dan itu sama di istri. Sayang. Mana hasil ya? Enggak kuat. Enggak kuat. Ini ya guys. Ini lumayan banyak. Terima kasih ya yang sudah ikuti aku sampai selesai, dan nanti kita lanjut masak-masak. Ikuti terus videonya. Sampai jumpa. Bye bye.